いい加減おとなしく嫌われやがれ。Yo, halo Lucidus Shadows, my best partner. Oke guys, jadi pada video kali ini gue lagi duet reng bareng temen gue. Kita langsung ke sana aja. Semuanya dapet temen yang bagus ya. Kita nge-share bener dulu. Sip, jadi di sini gue lagi duet reng bareng temen squad gue ya. Itu yang pake, yang S4 guys. Yo guys, sebelum kita masuk ke gameplaynya, gue mau promosi dikit guys ya. Nah, bagi kalian yang pengen top up diamond dan joki aman, murah, dan terpercaya, kalian bisa mampir ke IG-nya Stanley West Store guys ya. Nanti link-nya gue taruh di deskripsi. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi kita langsung gaskan aja. Wih, Sumatera Utara nomor 26 Malukar, serem bro. Oke guys, jadi di sini di tim kita ada Hayabusa, Harley, Beatrix, Grok, dan Cho ya. Sedangkan tim musuh ada Luis, Elena, Alucard, Wanwan, dan Mineta. Nah di sini dari segi draft sih enakan kita karena mereka di sini hero-nya tipis-tipis ya, jadi bisa langsung kita makan. Dan di sini musuhnya nggak ada hero stun lock gitu, lock stun. Ini nggak sih? Itulah ya. Tapi di sini Wanwan itu bisa nge-counter Grok ya. Jadi ya santai. Itu teori doang guys. Sekarang kita bayangin dikit lah ya. Walaupun ya nggak selalu berjalan seperti yang kita bayangin itu. Di sini kita main-main aja deh. Bro, penetanya nggak ketoy. Itu juga dong. Aduh. Penetanya ngekat, berarti dia akan ke sini nih. Tuh kan? Cuma nggak apa-apa kita pakai retry aja. Ya nggak kena. Pintar sekali. Lu udah flicker ya? Aduh, sorry guys. Kayaknya kebiasaan gue ya, mati di awal-awal ya. My bad bro, jangan ditiru, santai. Jangan menangis. Kita cari level 4 dulu. Baru kita roam ke bawah ya. Anjir, jadi awal yang buruk ya, gara-gara kesalahan gue, cuma gak apa-apa. Kita akan membalas kesalahan kita guys. Ini di sini kita jadi level 4 dulu baru kita roam ke bawah. Nah, kalian lihat teman gue nih. Dia nggak menampakkan diri dulu kan. Jadi kayak dia tunggu gue level 4 baru kita sama-sama geng ke bawah gitu. Karena kalau dia udah menampakkan diri, itu musuhnya jadi waspada gitu kan. Ayo Hyung, gas Hyung. Kalau Wanaman langsung ulti aja. Ada Selena di sini, salah lele. Woi. Horor pak, gila. Carry call dulu lah ya. Benditanya gak solo kill Harley ya. Ini Benditnya jago sih pak. Ya kayak ngerti laning lah gitu. Tunggu KW Benedita. Oh disini lagi turtle, sabar. Sambil tunggu level 2. Sambil tunggu skill 2. Aduh. Gak apa-apa. Cuma bisa ngelihat kita, bro. Oh, di sini ada ini. Nah. Ini dia fuck up sih, gak ada ulti dia. Sip, nge-shoutdown ya. One-one-nya mati lagi, nice. Ini one-one doang sih yang enak kita makan ya. Kita makan-makanin one-one aja terus, guys. Wah, horor sekali. Sip, gue masih ada ulti di sini. Aduh. Wah, mati dong gue. Fuck up, man. Alucard-nya killing spree ya. Sip.
Di sini Alucard nge turtle sih, cuma nggak apa-apa. Dia dapat turtle, tapi kita usahain dapat bawah ya. Ah, Yung, gas Yung. Nice Yung. Ini harusnya kesambung sih sama dia. Oh enggak deh. Cuma tetap mati. Ambil bawah bro. Aduh, mitnya perlu di defend nih. Kalau dia dapat, mid, rugi kita pak. Sip. Tower bawah hancur ya. Dia bakalan dodge ini nih. Nah kan, kita langsung ulti aja. Aduh, harusnya gue retry ya. Tadi sekarat banget ternyata. Midnya kosong. Aduh. Rebidenita sini pak. Untung dari tadi gue belum retry ya. Sip. Kepala bapak dia co. Di mount. Eh udahlah ya. Wah, kena solo kill lagi dia. Sabar, sabar, tahan emosi. Mid-nya jadi hancur, cuma gak apa-apa. Santuy gaming, santuy. Ada orang di sini nih. Enemy missing. Hampir kena lele. Tuh gak bisa ya. Ada Luker pak. Test damage. Gak kerasa ya. Kalau lawan Luker memang gak susah pak. Kalau misalnya war rame ya. Tapi kalau satu lawan satu bisa menang kita. Kalau masih ada ulti ya. Santai dulu. Ini one-one aja nih. Kalau Wanun langsung ulti aja. Beatrix ngapain woy? Ya terbangkan dia. Wah buntu pak jalannya. Sumpah. Gue bukannya maksud toxic sih ya, gue cuma kritik doang pak. Soalnya lu lihat dari tadi tuh di jalan doang anjir kasih nge-stuck musuh. Itu kritik ya, bukan toxic ya. Kalau toxic dikatain gitu loh. Tuh atas bawahnya idiot tuh, itu baru toxic pak. Kalau gue dari tadi kan kasih saran kan, lu ngapain maju gitu loh. Mana lagi nih one-one kita siksa aja. Gue kalau lawan Alucard tuh gak mau nabrak-nabrak dulu guys. Nah, agak susah memang lawan Alucard ya. Alucard tuh kuat di hero, kuat di war rame, sedangkan Hayabusa itu kuat di war sepi ya. Ngelur nggak nih? Nggak. Wanda ulti belum nih? Udah ya tadi ya. Nggak tahu sih. Udah kasih deh. Udah bro, awas bro. Nah, sip. Tolong dong openin lordnya. Kita ambil atas. Oh enggak ya. Oh retry, oke. Buset, serem banget pak. Gila nih, mereka teamworknya tuh dapet banget pak. Santai. Balik dulu men, defend. Nah ini nih yang blundernya dia ya. Sip. Ngebunuh Alucard yang total kill 8-0. Selinanya. Ande yang usik tuh.
dia udah flicker tapi tetap mati ya. Masih ada ulti gue di sini. Mereka berdua. Enggak masuk lagi bayangan gue. Jangan dipaksa guys, santai. Ini nih. Eh, mati dong. Gak apa-apa, dapat buff biru. Wah, mantap banget biaritanya mati. Untung nih, Harley-nya masih jago ya, Harley-nya ya. Kalau saya tuh nggak tahu sih, Pak. Kayak oleng gitu mainnya. Dapat mid, nice. Nah, ini kita bisa bohongin nih mereka berdua nih. Gas cuy. Santai nih kalau Benedetta, kalau dibayuanin gampang, Pak. Mau kemana, bro? Tuh kan, ada Lucar, ada Cho. Kick, nah. Dari tadi kayak begitu cuy, lu main nih. Nice kan, udah rata 4 kan dia. Kita langsung keluar aja. Infonya 3 ya, info aja. Cuma gak mungkin sih mereka mau coba. Dari tadi kayak mainnya kayak gitu, Pak. Nah, ini kejudul lagi dia. Nice, Hyung. Emang enak ya kalau main sama Roam yang ngerti ya. XCBD nih, bos. Gila. XCBD kakak pertama, guys ya. Kalau di squad gue tuh dia paling tua aja. Jadi panggilin tuh kakak pertama. Sabar dulu, weh. Bisa bunuh Selen sih tadi. Sip. Nice banget. Mereka 3 orang mati ya. Alucard mati juga loh. Ya, gak kesin dia. NN, Pak. 16 skill ya, lumayan. 17 dong, ya. Untung gak 17 skill. Kalau 17 skill, biasa gue kena comeback, anjir. Kill 17, mat. Kill 17, kalah. Gitu. Itu udah berapa kali tuh kayak kita? Plus 8, lumayan banget deh. Aduh, 2 bronze, Pak. Gila. Temen gue jadi stres anjir duo. Kayak duo. Kayak gak sehat kayaknya ya duo ya. Kayak trio aja deh. Oke guys. Mungkin segitu gameplay kali ini. Kita kepoin dulu ya Alucardnya ya. Sini dia belum pernah Mythical Glory. Alucardnya 3000 match, Pak. Gila. Kelas ya. Cuman Alucardnya dari tadi gak terlalu kelihatan sih. Yang kelihatan tuh ini nih. Benedetta ini yang nyebelin parah. Ribu poin. Benedetta-nya hero signature dia ya. Pantesan jago, Pak. Respect Benedetta. Keren bro Benedetta-nya. Oke guys, terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan share video ini. Jika kalian suka, see you. Bye-bye.